bisa jadi sawah lagi nih. Misalnya batu aja nih, di bawahnya batu. Ini longsoran dari atas sana menimpat ke sawah ini, terus di sini asalnya nggak bisa disawahin. Ya kali ini inilah lumayan bisa ditanami lagi nih. Ini kan mengganti yang tertutup. Soalnya sawahnya ke sana. Sawahnya ke sana. Tertutup oleh batu ini sama longsoran ini. Pada nenek moyang atau kita dulu waktu bikin sawah, betapa susah payahnya mungkin bikin sawah dulunya hutan atau kebun jadi sawah aja gitu. Kalau ada rongsok sedikit atau sedikit saya perbaiki aja. Saya cara yang bikinnya dulu. Kita tanam cukup tinggal nabat. Ya, tempat lain udah beres cukup, masih udah beres sini. Kurang lebih sekali batu yang itu asalnya di atas sana tutupin sawah yang ini. Soalnya gede ke sawah. Ini asalnya gede ke sana, terus kita tutupi. Sama saya diakalin gimana caranya supaya bisa bikin sawah lagi di atas. Alhamdulillah bisa di atas. Nah, batu yang gede ini nih yang saya pegang. Asalnya dari sana tuh, dari atas longsor ke bawah terus. Jadi nimpuk ini nih petak yang ini. Tapi saya mau akalin, mau dibikin sawah lagi di sini nih. Tak lagi itu asalnya ini di sini sawah nih dari timpu mulai apa tumpukan dari atas sampai ini di bawah asalnya itu dengan tatakan ini jadi tertutup sama batu ini. Nah saya mau akalin sekarang mau bikin lagi ini di atas nih bekas apa longsorannya mau bikin tatak lagi di sini biarpun kecil saya mau pacin aja nih ini baru segini nih. Ini pisang asalnya dari sana gitu. Samping pisang yang sana sama batu sampingnya langsung ke sini jadi nutupin petakan yang di sini ini biar tetap ada petakan di atas ya. Biarpun kecil nanti itu mengganti yang tertutup ini yang di bawah mengganti lagi nah tadinya saya bingung mau dibikin apa tadi tanamin pisang nanti nutupin padi saya bikin thank you.
motor tuh. Tunggu yang atas.
Ini yang ada pisangnya nanti saya pisangnya saya pindahin. Pindah ke atas, misalnya ke bawah, di bawah, terhalang sama batu. Ini batu ini di atasnya. Terusan batu. Pindah ini. Ini pisang saya pindahin ke kebun aja. Ditanam padi lagi di sini. Rapiin tuh masih ada pupuk. Bisa ditanam. Soalnya benihnya masih kecil.